bersama gue si Meow Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Little Nightmares kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita lagi digentayangin oleh guru yang begitu menyeramkan dan juga bocil-bocil kematian yang ada di dalam game Little Nightmares kedua yang satu ini. Dan langsung saja teman-teman, kita akan meneruskan gameplay dari game Little Nightmares kedua. Dan sepertinya ada beberapa musuh yang ada di depan sana, jadi gua akan maju terlebih dahulu. Terus, belum juga ngapa-ngapain, udah meninggal terlebih dahulu, ya ampun. Oke, kalau begitu gua akan pancing. Yo, siapapun itu yang ada di situ. Halo, sini kau. Mama Mini, lari. Satu pecah. Mama Mini, pakai ketangkap. Momentumnya kurang ya kamu, Miaok. Oke, kita coba lagi ya, guys. Kita coba lagi. Kurang ajar sekali ini game ya. Kok nggak bisa? Mama Mini, nice. Awas, hati-hati. Awas. Mama Mini. Oke, dua sudah. Hati-hati, masih ada satu lagi. Oke, tiga sudah pecah mereka semua ya. Masih ada jebakan kah? Saya juga tidak tahu, guys. Oke, gua ambil terlebih dahulu nih palunya. Aduh, nggak bisa lagi, guys. Nggak apa-apa kali ya. Udah aman? Kayaknya enggak deh. Gua takut. Ya udah, gua bawa terlebih dahulu palunya. Tapi nggak bisa dibawa. Oke, bisa. Mantap. Kita perlahan-lahan maju sambil melihat kanan dan juga kiri. Apakah ada musuh di sini? Sepertinya belum ada. Oh, di atas sana tuh. Oke, ada satu nih. Mamam. Langsung ketangkap begitu saja. Begitu dia teriak, wah! Langsung di jumping. Langsung ditangkap, guys. Kurang ajar banget. Oh ya, by the way, gue memakai kupluk ya hari ini. Dan langsung saja yuk, kita akan maju. Kupluknya jadi Little Nightmare. Sabar. Sini lo. Lagi-lagi ditangkap teman-temanku sekalian. Kayaknya pas dia teriak kita harus getok ya. Langsung kita getok, guys. Oke lah kalau begitu ya teman-teman. Pokoknya Q kita adalah ketika dia teriak ya. Langsung kita pukul. 3, 2, 1. Mama Mini, nice sekali. Untung aja sempet. Ini juga. Mama Mini. Nah, pas dia teriak ya, kita pukul. Sekarang gua akan coba ke kanan teman-temanku sekalian. Dan ada apakah di kanan ini? Ada jebakan. Wah. Oke, sabar. Mama Mini, nice sekali. Tunggu. Biarkan dia kesini. Enggak. Ayo kesini kau kalau berani. Hey. Oke. Pelan-pelan aja. Mama Mini. Enggak kena. Mamam nih, gak kena juga. Mamam nih, dia ngebug tuh gimana itu, guys? Woi, nice sekali. Wow, kayaknya dia ngebug deh. Dia gak ngapa-ngapain loh. Oke, sudah berapa banyak korbannya sih? Oh no! Kena jebakan lagi gue, ya ampun. Gue lengah, guys. Gue lengah. I'm so sorry. Gue harus lihat platformnya juga tuh. Oke. Ngeselin ya. Tuh, ternyata ada jebakan di situ. Wah, kurang ajar. Hati-hati. Dia akan kembali lagi. Nah. Sabar. Oke, ada apa lagi di sini? Ada dua orang. Six. Is that you, Six? Tenang aja, Six. Wih, dikasih pantat gua. Telat. Ingat baik-baik ketika dia teriak ya. Dikasih pantat, guys. Kurang ajar banget. Six, tenang saja. Mono akan membantu kamu, menyelamatkan kamu. Oke, langsung. Sempat. Lagi. Mantap sekali. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya, teman-teman. Nice. Mono lagi. Six, tenang saja. Aku akan membebaskan kamu. Tapi bagaimanakah caranya? Mungkin saja saya harus mengambil palu ini terus kita getok, guys. Nice sekali. Ayo bangun. Nice sekali. Kamu gak apa-apa? Maafkan aku. Six, bangun. Hey. Guys, lucu gak kalau pakai apa? Hoodie warna kuning. Aduh, poni gua udah gak teratur gitu loh, berantakan bet. Tuh, mukanya si Six. Ketutupan poni ya. Ayo, kita keluar dari sini. Kamu udah siap?
Nah, aman ya. Udah semuanya, guys. Ah, oke. Sekarang gua tarik ke atas. Ayo, bantu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nice. Apakah kita akan keluar dari sekolah yang mengerikan ini? Mungkin saja. Oh. Oh no. Oh no. Jangan patah. Enggak patah. Oh, guys. Sepertinya kita sudah di gedung sebelah ya. Gue juga enggak tahu nih. Ini ada perangkap nih pasti nih. Ada perangkap ini, guys. Coba. Enggak bisa ya? Disuruh ngapain gue nih? Oke, sambil gue lihat kanan dan juga kiri ya. Ada apa? Ah, ada katrol. Jadi kemungkinan besar gue harus naikin katrolnya. Terus pianonya akan naik. Terus kita lepas katrolnya. Pianonya akan turun dan tembus sampai ke bawah. Tapi sebelum itu gue akan cek terlebih dahulu. Six. Di sini ada ruangan rahasia gak, Six? Siapa tahu aja ada topi. Atau enggak ada bayangan. Jadi kita keliling dulu nih. Gak bisa ya ini ya? Gak bisa, guys. Baiklah kalau begitu. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa, Six. Ah, bantu aku ayo sini. Ini pasti berat di piano. Oke, sip. Kamu awas di situ. Awas ya. Jangan sampai ketimba. Ketimba lagi. Ketimpa. Nanti kamu jadi six penyet. Hati-hati. Oke. Six, hati-hati six. Masih ada satu. Oh, masih harus sekali lagi. Oh, kenapa tuh si Six? Dia naik-naik ke puncak gunung. Terus? Hati-hati ya. Masih bisa kah? Udah gak bisa ya? Oh, kayaknya guys, gua harus lompat-lompatan lagi nih sama si Six nih. Kayaknya ya. Nah, tuh kan bener. In 3, 2, ayo, lompat lagi. Aduh, aku yang jatuh, Six. Maafkan aku, Six. Uh-oh. Ayo, Six. Lompat terus. Lompat. Lompat. Nice. Nice. Woo-hoo! Wow. Ada yang bakal tahu nggak ya? Kalau kita yang menyebabkan kerusuhan ini. Di sebelah kanan ada gembok. Dan sepertinya kita harus mencari gembok ini ya, guys. Satu-satunya cara kita adalah pergi ke kiri. Tunggu dulu, Six. Itu suaranya siapa itu, Six? Iya, gua tahu. Ayo. Itu kuncinya. Aduh. Oke lah kalau begitu. Gua harus pelan-pelan. Oh, nice banget si Six. Mengalihkan perhatiannya dia. Dan kita haya. Wah, kamu pintar sekali, Six. Terima kasih banyak. Oh. Dia lagi otak-atik mayat kodok, guys. Tuh, kalian lihat tuh. Mayat kodok lagi. Oke, perhatikan baik-baik apakah di sini ada misteri atau ada sesuatu yang bisa gua ambil. Sepertinya sudah tidak ada ya, guys. Terus gua harus kemana? Oh, sepertinya gua harus ke sini nih. Six, bantu aku. Udah cukup. Terima kasih, Six, sudah membantu. Ayo. Sekarang kita coba ke kanan. Oke. Unlock another door. Let's go, Six. Gini dong. Kok masih di sekolah lagi, guys? Bukannya kita udah ke gedung selanjutnya? Kayaknya enggak ya, guys. Jadi gua harus sneaky-sneaky. Hati-hati, Six. Six. Oh. Awas, Six. Ya ampun, enggak kena. Kamu gak apa-apa, Six? Wow, ternyata si Six ini kuat banget, guys. Sampai-sampai dia bisa memecahkan kepala anak itu. Wow. Si Six gak perlu hammer.
gua doang nih yang perlu hammer. Oh lala. Oke. Baiklah kalau begitu. Keren kamu, Six. Sekarang kita coba tarik terlebih dahulu. Nah, pertanyaan gua, siapa yang lagi main piano? Ayo Six, ke atas Six. Perasaan gua gak enak ini, guys. Perasaan gua gak enak ini. Pianonya masih jalan. Ada di sebelah kanan. Gua gak bisa lihat ke kanan. Tapi ini serem banget. Yang main piano serem banget. Kayaknya gua harus ke atas. Aduh, tempat apa lagi sih ini? Nah, gua kira tuh gua udah lolos dari sekolah. Ternyata belum, guys. Sepertinya di atas itu ada sesuatu ya, guys. Antara gua jatuhin kotaknya atau enggak gua buka yang tertutup tuh, ada tuasnya. Sabar. Yap, gua enggak bisa lihat apa-apa. Ayo Six. Oke. Terima kasih Six. Nice. Tetapi si Six naiknya gimana? Oh, gua tahu. Gua dorong ini terlebih dahulu. Awas! Ketahuan kah? Oh, gak ketahuan. Mantap. Padahal bunyinya keras banget loh tuh. Sip. Yeay, kita tidak sendirian lagi, guys. Gua sekarang bersama Six. Six? Six, aku butuh tangan kamu, Six. Gandeng aku dong, aku takut nih. Si Six gak mau gandeng tangan gua, guys. Dia bakal ngelihat ke belakang gak sih? Enggak ya? Oke, sabar ya teman-teman. Biarkan si Mono sneaky-sneaky terlebih dahulu. Bisa gua dorong sih. Sabar. Pas dia lagi main piano, kita beginiin, guys. Wah, ini serem banget sih. Ayo tahan, cepetan Six. Hati-hati ya. Oh, si Six nunggu gua ya. Baiklah kalau begitu. Untung aja aman ya. Aman guys. Lanjut lagi. Tapi bagaimana caranya gue ke atas? Oh no! Gue membutuhkan roda itu untuk naik ke atas, guys. Ayo cepetan dorong. Ya ampun, gak bisa didorong, guys. Sabar. Amankah? Woo, sudah. Oh, ini serem banget, sumpah. Hati-hati. Nice. Pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Take your time, ya, Auk.
serem amat itu. Serem amat gurunya. Mama. Enggak bisa kayak begini, enggak bisa kayak begini. Lepas. Lehernya sepanjang apa itu, guys? Ya ampun, lehernya. Lehernya masih mencari kita. Udah. Aman. Wow. Serem banget. Buset. Little Nightmare pertama, Little Nightmare kedua. Tingkat horornya jauh lebih serem Little Nightmare yang kedua ini, guys. Guys, guys, gue mau pipis terlebih dahulu ya. Sebentar, gue cek terlebih dahulu apakah ada sesuatu di atas sini. Sepertinya tidak ada apa-apa. Di sini juga tidak ada apa-apa. So, sebentar ya, Six, aku pipis dulu. Oke, sudah selesai teman-teman. Yuk, kita lanjutin lagi. Six, ayo, sini gandeng tangan aku aja. Kamu jangan masuk angin ya. Aku takut kamu sakit. Cie. Oh, apalagi nih? Kenapa lagunya berubah lagi ya? By the way, teman-teman, gua sudah tidak pernah melihat bayangan yang glitchy-glitchy. Di episode sebelumnya, kita mendapatkan satu topi. Tapi di sini, gua tidak menemukan apa-apa. Apakah gua harus ke kanan mentok? Kayaknya enggak deh, buntu. Oh iya, gua harus ke kanan sini. Sebentar, Six. Aku cek terlebih dahulu. Siapa tahu aja ada sesuatu di sekitar sini. Nah, apakah ini bisa kita masukin? Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, teman-teman. Gua kirain gua bisa masuk ke situ terus mendapatkan sebuah rahasia. Ah. Oh, berarti teman-temanku sekalian, kita sudah pergi dari sekolah ya. Tuh, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri itu adalah sekolah kita. Tunggu dulu, gue masih penasaran banget nih. Gue bisa gak? Oh, kayaknya bisa deh. Bisa gak sih? Gak bisa ya? Si Mono nge-glitch. Oh, gak bisa guys. Ha! Ya, gak bisa. Ya udahlah. Ayo. Kamu kan udah batuk-batuk ya, Six ya. Aku takut kamu sakit, Six. Udah sini, gandeng tangan aku yuk. Kamu gak punya topi juga. Aku punya banyak topi sih. Tapi aku gak mau bagi kamu. Takutnya kamu bawa pulang. Ya udah Six, yuk. Turun-turun. Turun-turun. Aduh, ini perasaan gue gak enak banget nih. Wow. Enak banget ya si Six. Jalan biasa aja. Kalau gue nunduk, ya udah, gue ikutin si Six. Biar lebih cepat. Wow. Sekarang kita mau kemana lagi nih teman-teman? Apakah ini adalah tempat baru kita? Sebentar. Pertama-tama, gua akan cek terlebih dahulu. Apakah ada bayangan glitch atau ada topi? Gua tidak mau melewatkan hal-hal tersebut ya. Tuh kalian lihat tuh. Ah, lagi-lagi gambar yang ini nih. Guys, tuh kalian lihat tuh. Di atas kepalanya si Mono. Gambar tiang, terus seperti ada bulutan-bulutannya lagi. Kayak apa, menara pemancar gitu loh. Terus ini orang kenapa tiba-tiba hilang, guys? Badannya dia hilang. Dadah, sini. Ayo. Oke, sepertinya kita harus ke dalam situ. Maybe yes, maybe no. Tapi gua mau ngecek dulu, teman-teman. Mungkin aja ada sesuatu kah di sini yang bisa kita masukin? Nggak bisa. Kalau ini bisa juga nggak? Nggak bisa ya teman-teman. Ya, udah nggak ada tempat rahasia di sini nih. Berarti kayaknya gua harus naik ke sini lagi. Ayo, naik. Ayo dong. Kok nggak bisa? Gue disuruh ngapain ini nih? Harusnya ada roda, berarti gue bisa dorong. Ayo Six, bantu aku. Oke. Udah segini doang. Oh, bisa kita tarik. Oh, tuh ada batu yang menghalangi kita untuk supaya kita bisa tarik sampai ke kanan.
Oh no. Jadi gue harus gimana dong? Ini bisa gue dorong. Sabar ya teman-teman, gue lagi mencerna nih. Oh ya by the way, di sini ada tempat rahasia nggak nih? Oh nggak ada guys, nggak ada tempat rahasia ya. Sip. Pokoknya gue akan mencoba seteliti mungkin aja. Kalau nggak dapet, ya apa boleh buat. Ayo dong. Ya nggak bisa nih teman-teman. Oke. Iya, nggak bisa ini. Gue harus gimana? Six, kita harus gimana, Six? Iya, aku tahu kamu kedinginan. Tapi aku bingung, Six. Apakah Six akan kesini? Mungkin aja. Oh iya, gue tahu. Oke, maafkan saya, Six. Saya lemot. Saya sudah tahu sekarang harus gimana. Jadi pertama-tama, kita tutup terlebih dahulu tempat sampahnya. Nah, setelah ditutup guys, kita sudah bisa lari ke sana nanti. Ya ampun, segampang itu. Gua mikirnya jauh banget. Udah Six, makasih bantuannya. Sekarang kita coba ke sana yuk. Nah, ayo sini. Hop, wap. Nice sekali. Sini aku bantu. Ayo. Kamu bisa sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk. Sambil cari lagi yuk. Ada bayangan atau enggak? Ada tempat rahasia atau enggak? Ada topi atau enggak? So far enggak ada apa-apa guys. Apa itu? Kapal-kapalan. Nah, baru juga gue bilang ya teman-teman. Akhirnya kita menemukan bayangan glitchy. Sini kau. Trophy earned. Mantap. Ada trofi lagi. Nggak ada ya? Ada boneka tuh di atas sana. Oke lah kalau begitu. Yuk kita jalan. Six, ayo gandengan tangan lagi. Come on. Kemana lagi ya kita ya? Sepertinya kita harus masuk ke situ tuh. Tapi gue cek terlebih dahulu nih. Yep. Sudah tidak ada apa-apa ya teman-teman. Yuk, mari kita masuk ke sini. Berteduh. Six, apakah itu baju kamu, Six? Kamu kan dari tadi kehujanan. Ini pakai ini nih, Six. Ah, yellow jacket. Ah, lucu banget. Pas banget loh, guys. Gue pakai yellow jacket juga. Ya ampun, pas banget. Yeay, bener berarti ini si Six. Tunggu dulu. Berarti jalan cerita Little Nightmare kedua ini sebelum atau sesudah ya dengan game Little Nightmare yang pertama? Pertanyaan yang bagus, Miao Au. Karena si Six baru dapetin jaketnya di sini. Wah, iya juga ya. Tunggu. Langkah selanjutnya sepertinya gue harus kesini ya, Six ya. Yep, dia akan membantu kita. Yep, betul. Sabar ya, Six. Aku mau cari sesuatu terlebih dahulu. Kamu enak ya, udah dapet jaket sekarang. Apa nih? Gak ada apa-apa. Itu nom. Gambar nom ini, guys. Oke, sabar. Oh no. Tidak ada apa-apa ya, guys. Ya udah yuk, lanjutin lagi. Penasaran aja gue. Siapa tahu aja bisa menemukan topi. Ayo. Nice. Nah, sekarang kita lagi ada di mana, teman-temanku sekalian? Awas, aku mau lihat di belakang sini. Paintingnya tuh guys, kalian lihat tuh. Serem banget. Oke. Gue tutup lagi boleh gak? Kuat gak? Kuat dong, mereka tutup lagi guys. Oke, gak ada apa-apa ya. Cek sekali lagi. Tidak ada apa-apa. Yuk, mari kita ke sini maybe. Aduh, gue takut melewatkan sesuatu guys. Pokoknya sorry banget kalau misalnya gue melewatkan sesuatu ya guys. Miao Au tidak bisa mendapatkan 100% semua item yang ada di sini. Karena ini adalah first gameplay gue. Harus ngapain lagi nih? Wah, ini tricky banget ya.
Oke. Sabar teman-temanku sekalian, sepertinya ada sesuatu nih. Oke, lompat mungkin sana. Nah, betul sekali. Terus si Six gimana? Oh. Wow. Gue sampai di atas, tapi si Six gak ngikutin kita, guys. Awas hati-hati ya, kepleset, licin itu. Oke, sepertinya gue harus ke bawah sini. Nah. Hai Six. Gimana caranya aku bantu kamu? Apakah mendorong ini, Plank? Nah, bisa ternyata Six. Oke, sudah bisa. Ayo masuk sini. Sekarang kamu gantian ya, bantu aku. Kita coba buka ini. Let's go. Mantap. Sedikit lagi ya teman-teman. Masih ada waktu kita untuk lanjutin game Little Nightmare kedua ini. Aduh, lorong ini lagi dong. Oh. Ini apa ini? Bekas apa? Perban. Tunggu dulu, gue masih mencerna. Kita sekarang lagi ada di mana nih, guys? Tempat yang begitu besar. Sepertinya ada sesuatu di sini. Jadi jangan begitu melihat tujuannya, kita langsung pergi ke sana ya. Kita explore terlebih dahulu. Walaupun agak sedikit lama, yang penting puas. Tapi gak ada apa-apa ya. Aduh. Mungkin di tong sampah ini. Adakah sesuatu? Tidak ada ya teman-teman. Ya udahlah. Yuk, kita masuk. Ada lampu. Oh. Dapat trofi sekolah. Six. Ayo kita jalan-jalan lagi, Six. Aku gak tahu sekarang ada di mana. Ah, sepertinya kita lagi ada di rumah sakit ya teman-teman. Banyak perban, banyak kayak troli begini. Tuh, kalian lihat tuh. Ah, bisa jadi kita ada di rumah sakit. Oh. Terus musuh kita akan seperti apa lagi nih, guys? Waduh, picture-nya, painting-nya serem-serem semuanya. Bahkan lebih serem gak ya dibandingkan di sekolah? Tuh, kalian lihat tuh. Ada yang di kursi roda. Uh-oh. Safe. Yuk, dorong yuk. Terima kasih, Six. Lagi-lagi si Six menyelamatkan kita, guys. Dia duluan dong. Oke, aku juga bisa. Wih, kamu kayak Spider-Man, Six. Aku juga gak mau kalah. Sebagai laki-laki ya. Nice. Nah, ini tricky nih. Pelan-pelan aja. Yang penting di tengah. Nah. Kita ke atas lagi ya, teman-teman. Buset, tempat ini kayak banyak gantungan gitu loh, guys. Kenapa ya? Apa yang terjadi di sini ya? Ya sabar, Six. Aku tahu kamu lincah. Hap. Oke, sekali lagi. Hap. Nice. Yeay, kita selamat, Six. Sekarang kita harus kemana? Sepertinya aku harus mencopot ini deh, Six. Ya nggak sih? Ini kan fuse. Ya nggak sih? Pasti ada fuse yang rusak nih. Terus gue harus copot fuse itu. Tebakan gue aja, guys. Tunggu dulu. Oh, tuh kan bener. Gue harus cabut fuse itu tuh. Ya udah sebentar, Six. Aku cabut terlebih dahulu. Tiba-tiba saja jadi gelap. Aduh, gue udah gak dapet topi lagi, guys. Dan juga bayangan glitch ya. Jadi ini gue cek sana cek sini terlebih dahulu. Kalau misalnya si Mono badannya agak ngeglitch, berarti bener nih. Kita udah deket dengan bayangan. Nah, sekarang gue akan taruh di sini fuse-nya. Nice sekali. Come on dong, Mono, taruh. Ngapain kamu ambil lagi? Ada apa? Aku juga ingin lihat, boleh nggak? Oh, lift. Ah, bekas lift. Wah! Wadadidaw! Ayo, cepetan! Six, tolong! Bentar lagi liftnya jatuh. Oh no. Mama.
gue mau lihat nih sampai jatuh. Mana suaranya? Mana suara jatuhnya, guys? Gak ada ya? Oke lah kalau begitu. Ya ampun, si Six udah ninggalin gua dong. Kamu jahat betul. Turun, turun. Turun, turun. Oke, kita sudah dekat. Six! Akhirnya! Ada center! Wah! Kalian lihat itu? Ada gambar mata lagi? Seperti ada seseorang yang mengawasi kita. Oh, Mamma Mia Lezatos. Waduh, tempat apa lagi ini, guys? Guys. Ah. Oke, sabar, sabar. Oh, ini kayak demo yang pertama yang gue mainin. Vibe-nya hampir mirip. Oke, sabar. Gue ke kanan terlebih dahulu. Ah, kok nggak kelihatan? Halo? Ayo. Eh, bukan didorong. Ini loh, gue mau kesini nih. Nah, ya ampun. Oke. Teman-teman, ada safe. Apakah kita harus akhirin di sini? Kita lihat sedikit lah. Ya, kita lihat sedikit lagi, guys. Tunggu dulu. Sepertinya itu adalah jalan kita. Tapi saya pengen ngecek tempat ini tuh. Wah, rumah sakit sih memang setup yang paling bagus ya teman-teman untuk dibikin tema horor. Ini tuh serem banget. Nah. Apakah? Nah, gua menemukan sesuatu. Finally. Come on. Sip, untung aja gua keliling-keliling dulu, guys. Sisa topi nih. Aduh, topi nggak ada clue-nya sih. Kita harus lihat bener-bener gitu loh, guys. Topinya berbentuk topi gitu loh. Gak ada. Gak ada topi sama sekali, nyebelin. Padahal gue pengen pakai topi. Topi kardus. Dapat topi pun lu pakai topi kardus mulu, Myok. Iya sih. Ya udah deh. Itu bunyi apa? Six, is that you? Silau. Jangan arahin ke aku. Oh. Sabar. Gua cek terlebih dahulu, guys. Wow. Wow, ada darah-darah juga, teman-teman. Ini bahaya banget. Ini gambar apa ini, guys? Tuh, serem cuy. Apakah kita harus ngecek tempat ini terlebih dahulu? Saya penasaran. Yap, sepertinya jalan kita ke depan sana ya. Berarti gua cek dulu di sini nih. Sabar. Ayo dong. Ayo nyalain. Ah, nggak ada apa-apa. Iya, ini dikunci, guys. Duh, mau cari topi lebih susah lagi dong nih. Tempatnya gelap banget. Gimana caranya gue dapetin topi? Oke, sabar aja, sabar aja. Kita maju dulu, teman-teman. Ini bisa dibuka nggak, Six? Bisa dibuka nggak? Nggak bisa ya? Silau ya, Six. Maaf. Sabar teman-teman, seperti biasa gue cuma pengen ngecek aja. Aduh, itu ada suara apa lagi tuh? Nah lo. Gue bisa bergelantung nih pasti nih. Lagi? Dapat kaleng mulu, guys, kita. Apa itu? Masih kaleng. Kaleng terus. Berapa banyak kaleng nih, guys? Oh my god. Apakah akan ada rahasia di sini? Hunger. Oh, dapat trofi doang. Ya ampun. Kayak begitu doang, guys, dapat trofi. Ini ada switch gak ya?
Aduh. Saya tahu nih harus ngapain. Kita ambil ini dulu, guys. Nah, deketin, abis itu kita lempar. Sip. Maju sedikit lagi. Nah lo. Ah, kepala gua sakit. No, Six, tolong aku. Ada apa dengan tempat ini? Gua harus deketin. Aduh. Mana kanan kiri, serem banget lagi. Come on. Ya, kita tun. On. Tun yang benar. Lagi-lagi, sekali lagi. Tun yang benar. Oke, itu dia. Sekali lagi. Oh my god. Semakin dekat dengan pintunya. Kita jalan ke depan sana, semakin dekat. Apa hubungannya si Mono sama dengan televisi ini ya? Dan apa hubungannya dengan si Six? Yang sangat mengerikan ya, Bung. Ada safe gak? Ini udah ke safe gak ya? Oh, gua tahu ini teman-teman. Ini sama persis dengan demo yang pertama. Berarti di next episode guys, harusnya gua sudah tahu ya harus ngapain. Dan teman-temanku sekalian, untuk episode game Little Nightmares yang kedua sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.